Tadi bapaknya itu sangat energik sekali loh. Mantul ya, mantul masuk sekali. Pak Eko. Ini Pak Eko bukan Pak Eko. Pak Selamat. Oh Pak Selamat. Iya. Ini sudah poelan Mbak ini. Sudah. Poel. Poel. Poelan. Poel. Iya. Oh, poel. Bahasa Bandungan itu. Masih apa? Ya, keren itu. Masih semangat ya. Masih semangat, mantap. Poel. Luar biasa. Dari luar negeri bro. Poelan dia. Poelan dia. Bukan. Aduh. Poel Gonzales. Sudah tua. Lanjut perkenalan dulu aja Pak ya. Lanjut ya. Nah, tadi dilanjut tadi siapa kita dari? Kita panggil lagi apa enggak nih? Hah? Apa kenalan sendiri? Boleh dikenalin atau mau maju lagi tadi Pak? Siapa namanya? Calontong, Calontong tadi calon Kaji. Mana? Kaji Jabrik. Jabrik. Boleh silakan diperkenalkan lagi. Silakan. Pak Kaji mau masuk lagi boleh sini. Mau dikenalin lagi enggak nih Pak Kaji? Pak Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya dejavu nih, dejavu. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kayaknya tadi udah masuk ya. Silakan Pak Kaji diperkenal lagi. Gimana? Tadi. Ya, kita teruskan perkenalan kita. Iya. Yeah. Okay. Untuk angklung yang kedua dipegang oleh Bapak Narkito. Wih. Oh, Pak Narkito. Yang mana? Oh, ini. Bunyiin. Oke. Okay. Oh, lanjut. Lanjutnya untuk gambang yang kedua dipegang oleh Mas Sodikun. Sodikun. Baru nyiptain lagu ini, numpak ereking. Sodikun. Vrung, vrung. Sodikun. Vrung, vrung. Luar biasa. Lanjut. Dik. Dan untuk abah kita.
Abah. Wah. Ya, Abah kita Abah Slamet. Waduh, ini yang paling ikonik ya. Ini ikon dari kami, Abah Slamet. Luar biasa. Ini yang paling ikonik. Ini tadi dibilangin sama Pak siapa? Pak Abdul apa sih? Itu ya, tadi apa lagu apa? Bisu apa lagu apa? Lagu Bisu. Ikonnya apa Slamet ya? Sepatunya aja Adidas original. Wah, mantap. Mantap. Ini COD lo, Bro. COD ya. Silakan, silakan. Pak Slamet ya, luar biasa, ini adalah ikonik ya di sini ya. Ikonik sekali. Oke, oke, oke. Terus Vera mau tanya apa lagi, Vera? Dan ini banyak, banyak. Oh iya. Iya, masa dilupa. Kirain Vera pas sedak-sedak kok rada memel ya. Iya. Vera bedot. Sesuai tadi judulnya ya, Ta Lemu Production. Heeh. Nah, ini memang durung lemu, mergane durung diglonggong. Oh iya. Sebentar lagi. Berarti susunya enggak bagus mereka ya. Kemarin selamat Idul Adha. Hah? Idul Adha selamat. Pak Slamet ya selamat. Oke, namanya siapa nih mbaknya? Iya, perkenalkan nama saya Caca Marissa. Hehe. Caca Marissa. Hehe. Waduh, Instagramnya itu juga berarti ya? Iya, Caca Marissa. Oke. Udah apal ya, Bapak? Udah apal Instagramnya juga. Wow. Soalnya ini kan juga terkenal tuh punya lagu sendiri ya, Pak. Gimana? Punya lagu sendiri tuh? Punya. Lagu nangis. Tetap brother. Jangan sedih brother. Oh, Nisa Sabian kalah sama kita tuh. Kita anak pang kok. Apa itu? Kita anak pang tahu anak pang enggak? Ini juga anak pang kalau dibuka pecinya. Wah. Mirip Jerik Superman dan ini ikon film The Tarik Jabrik ya. Saya lu cacing Jabrik. Ayo, silakan Vera mau tanya apa tadi katanya udah. Pertama lagu baru. Tadi katanya ada lagu baru kan? Boleh lagu nih baru. Dijelasin lagu barunya, konsepnya tentang apa sih? Silakan. Sini Pak, maju Pak. Lagu baru tadi lagu Sayang. Iya, Sayang 2. Yang sekarang baru booming katanya. Oke. Dipopulerkan oleh Dipopulerkan oleh Via, oh Nela, oh ya Nela. Salah. Oh, salah. Ingat dong dulu, gue salah bro. Lu tuh makan apa lu salah? Gue makan itu, kacang. Takira Nela Karismin. Karisma. Oke, Nela Karisma. Oh, kenapa milihnya Sayang 2, Pak? Karena kalau cuma sayang satu kali kurang. Masih kurang. Oh, ya. Besok sayang 3 Pak ya. Kaji. Ya besok Pak Kaji itu kan namanya Pak Kaji ya. Berarti jatahnya 4 loh. Iya. Jatah siapa? Kok kata saya toh Pak, barusan saya ngomong kok. Istrinya 4, yang pertama jago masak. Wah, yang kedua pinter usaha. Yang ketiga pinter apa ya? Shooting. Nah, yang keempat terakhir. Yang gua ngopeni kabeh. Yang keempat tuh melayani ya, luar biasa sekali. Betah di kamar. Oke, ini kita tanya-tanya tentang Tri Utama Laras saja ya. Ini sejak kapan sih Pak berdirinya? Berdirinya baru sekitar 1 tahun yang lalu. Bentar. Berdirinya sejak 1 tahun yang lalu, tapi mikirin namanya sejak setengah abad. Iya. Luar biasa. Lalu tadi itu, tadi. Tadi calon tong ya bisa aja. Baiklah, ya mumpung gak ada orangnya gak apa-apa tadi. Lu diece sama dia. Iya gile katanya gue. Dia sekarang langsung terbang ke Indosair. Biasa buat syuting besok subuh. Aduh. Apa tuh? Jangan gitu, Jay Langkung gimana sih? Gua kalau TV udah selesai kan ada gambar garis-garisnya. Dia yang nutup hordengnya. Oh iya. Sudah tutup. Oke, lanjut Rio Tomo Laras nih. Oke. Basecamp tenang, basecampnya. Basecamp kami di Dusun Talun, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Wow. Itu berarti teman-teman yang mau main sana enggak apa-apa ya, Pak? Boleh, Pak? Oh, boleh aja. Boleh ya. Boleh. Kalau aku mau belajar juga boleh ya? Oh, boleh. Belajar angklung kan? Iyalah, belajar masa belajar yang lainnya. Kalau belajar yang lainnya ya kita langsung sama yang punya toh ya. Terus ini asal-usul berdirinya gimana nih, Pak? Nah, asal-usulnya kami dari remaja Dusun Talun, remaja Sparta, yang itu dibentuk oleh Bapak Kadus kita. Terima kasih kepada Bapak Kadus kita yang malam ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena banyak acara. Cah event ya? Apa-apa tadi, Pak? Kadusnya namanya siapa, Pak? Bapak Surahono. Bapak Pantesan. Kalau enggak ada surahnya lah Surahono. Surahono. Oke. Surahono. Namanya
ono. Tapi jangan ditegesin loh ya, bahaya. Kenapa? Lo coba mau tegesin. Sura ono. Maksudnya onda maksudnya. Oh, ora. Kan kalau ditegesin loh ya, itu enggak boleh. Oke, ngomongnya slow aja ya. Iya kan kalau kasar kita enggak boleh karena orang Jawa itu kan halus-halus toh, Fer. Iya. Ferat gimana sih? Lanjut. Terus ini perjalanan karirnya ini kira-kira paling apa berkesan udah main di mana nih? Di luar kota pernah enggak? Sering. Sering. Jakarta pernah? Belum, bulan kemarin kita ke Pangandaran ke Jawa Barat. Woi, tepuk tangan dong. Penontonnya banyak banget ini ya. Luar biasa sekali Pangandaran. Iya. Nah, ke Kabupaten Temanggung juga kita pernah. Ke instansi-instansi seperti juga kemarin kita main yang ngejob sama pariwisata. Oh, Dinas Pariwisata. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga yang telah ngejob kami. Iya, mengapresiasi sekali ya. Benar, luar biasa. Karena ini adalah seni tradisional, Liv ya. Benar. Gitu. Mungkin kita biasa lihat dulu seringnya di Yogyakarta mungkin. Nah, sama tapi sama di daerah Majapahit ada juga toh. Oh, itu beda toh. Itu namanya tung ding dong. Beda toh itu ya. Tapi ada angklungnya juga sekarang loh toh. Sekarang udah ada angklungnya, keren banget. Tapi ini keren loh. Benar. Nanti kita bakal lanjut tentang apa namanya bicara tentang perjalanan karirnya mereka nih ya, tapi kita iklan dulu. Dan kita mau tahu kira-kira mereka punya lagu sendiri enggak? Eh itu dia. Dan kita juga nanti akan coba main ya. Oh, coba main dong. Vera bakal nyanyi, keren banget ya. Vera lagu favoritnya apa kalau dangdutan? Dasar lu juragan emang. Oke, kita jangan kemana-mana dulu karena abis ini kita bakal barengan lagi Trio Tomo Laras. Dan misalnya kalau teman-teman di rumah pengen nelfon kita, caranya gimana Yip? Bisa langsung ke hubungin aja line telepon di 024-746-5353. Luar biasa, jangan kemana-mana, tetap di musik Jering.